Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kawan-kawanku semuanya, sahabat channel Pelayangan TV dimanapun kalian berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar, teman-teman. Pagi ini saya melancong ke Polan Harjo di Nugi Bird Shop, di toko kios burung Mas Nugi. Beliannya lagi sarapan lah. Di ini di depan saya ada 6 ekor burung perkutut bangkok, teman-teman. Jadi ini bagi kung mania tentunya sangat familiar dengan burung yang satu ini. Burung yang suka make up ya. Make up-nya tebal. Ini adalah salah satu burung anggungan yang sangat digemari di kalangan kung mania. Karena apa? Karena suaranya membuat kita menjadi seperti sangat santai gitu ya suaranya. Tipe-tipe anggungan itu kan membuat kita ngantuk. Nah, ini ada 6 ekor burung perkutut bangkok dan semuanya loloan, teman. Jadi ini bukan tangkapan hutan, tapi ini adalah hasil breeding atau hasil penangkaran. Sehingga terlihat jelas di setiap kakinya ada ring yang melingkar. Ini menunjukkan bahwa ini adalah hasil breedingan dan hasil lolohan, jadi bukan tangkapan hutan ya, teman-teman. Jadi untuk proses penangkaran ini memang saya sangat suka karena burung menjadi lebih jinak dan tentunya juga melestarikan burung perkutut di alam. Untuk perkutut bangkok ini sebenarnya hampir sama dengan perkutut lokal, teman-teman. Hanya saja bangkok itu kan berarti dia lebih besar gitu ya. Dan terlihat jelas dibandingkan dengan postur perkutut lokal, memang ini lebih besar ya, teman-teman. Yang sering kali ditemukan atau banyak kasus bagi kalangan kung mania, yang khususnya bagi pemula ya, itu memang sangat sulit untuk membedakan perkutut jantan dan betina. Ini masalah klasik yang sampai sekarang belum banyak terpecahkan, artinya masih kedok tular saja, jadi tidak ada pakemnya. Memang untuk perkutut ini termasuk monorfik, artinya perbedaan antara jantan dan betina sangat sulit dibedakan ya, teman-teman. Karena dari warna bulu sama, kemudian motifnya juga sama, hanya saja bagi para master kung mania tentunya sudah sangat mengenal cara membedakan kutut bangkok jantan dan betina. Nah, di sini saya sedikit mau berbagi dengan teman-teman. Setelah saya mencari referensi dan berguru kepada para master, ada sedikit petunjuk ya. Jadi untuk membedakan perkutut jantan dan betina itu sebenarnya hampir mirip dengan kita membedakan pleci jantan dan betina, teman. Jadi dari segi bentuk kepala tentunya yang jantan lebih besar, kemudian dari matanya pun juga berbeda sorotnya. Lalu dari postur dan ekornya, teman. Kalau ekor yang jantan tuh cenderung menumpuk atau ngempel gitu ya. Itu biasanya jantan ya, Mas Nugi. Jadi kalau untuk yang jantan seperti itu. Selain tegak, dia juga kepalanya lebih besar. Dan yang paling mencolok adalah perbedaan di pupurnya atau putihnya. Jadi setiap perkutut tuh punya pupur ya. Kalau orang Jawa bilang pupur yang tebal. Nah, kalau perkutut jantan itu dia pupurnya lebih tebal, teman. Jadi mulai dari apa namanya, dari jidat sampai ke belakang mata sampai pipi itu penuh dan tebal. Putihnya pun juga berbeda. Nah, di sini akan sangat mudah untuk membedakannya. Karena apa? Karena dari si peternak burung perkutut bangkok ini sudah membedakan jantan dan betinanya, teman. Ini ada 6 ekor, yang 5 ekor ada ring di sebelah kaki kanan, sedangkan yang 1 ekor ada ring di sebelah kaki kiri. Jadi sebagai acuan untuk yang ring di kaki kanan itu adalah perkutut bangkok yang jantan, teman-teman. Sedangkan yang di kiri itu adalah perkutut bangkok yang betina. Di sini hanya ada 1 perkutut bangkok betina, teman. Jadi ini sudah dipermudah. Jadi bagi teman-teman nanti kalau mau membeli burung perkutut bangkok di sini bisa, nanti saya cantumkan WA-nya atau saya tanyakan langsung sama pemiliknya. Untuk yang jantan ini ada 5 ekor. Kemudian yang betina ada 1 ekor. Ini usia 3 bulan.
Jadi bagi teman-teman Kungmania yang mau membeli, nanti bisa datang ke sini langsung atau via WhatsApp bisa nanti. Untuk kirim-kirim juga bisa ya Mas Nuk? Bisa, kirim-kirim bisa. Jadi sangat fleksibel sekali dan tentunya amanah teman-teman. Ini usianya 3 bulan jadi masih sangat muda. Tentunya nah ini terlihat sekali perbedaan lolohan dan muda hutan teman. Kalau lolohan tuh dia pasti mapan. Dia tidak kelabakan, dia tidak nabrak-nabrak kandang. Tapi kalau yang muda hutan, ya jangan tanya, pasti semua orang tahu. Kalau kicauannya itu pasti tahu bahwa burung muda hutan itu rata-rata dia akan takut bertemu dengan manusia karena belum terbiasa. Nah ini yang di depan saya, ini adalah salah satu perkutut bangkok jantan yang dari tadi membuat saya kagum ya. Artinya dia posturnya paling besar, kepalanya juga besar, matanya lihat, matanya itu sangat, kalau orang Jawa bilang melotot, mentolo gitu ya. Itu saya yakin itu bagus sekali, katurangannya bagus, ekornya sudah hampir pol dan lihat cara berdirinya pun juga sangat elegan. Untuk harganya, perkutut bangkok ini dibanderol dengan harga berapa Mas Nuk? Rp120.000 saja. Sangat terjangkau ya teman-teman. Kalau masalah nego atau tidak nanti ya sama penjualnya sendiri. Kalau saya kan hanya sedikit mereview saja. Jadi ini harganya Rp120.000. Sudah dapat perkutut bangkok yang mulus-mulus nih teman. Gak ada cacat fisik. Hanya saja mungkin burung ekor, ekornya belum pol ataupun bulu yang lain mungkin ada yang lepas. Itu akan bisa tumbuh dengan cepat. Jadi ini sangat murah sekali, hasil breeding ternakan sehingga akan sangat mapan dan tentunya akan cepat bunyi teman. Sekali lagi dari video ini saya menekankan untuk bagi teman-teman Kungmania pemula bahwa cara membedakan kutut betina dan jantan itu memang harus terbiasa kalau saya ya. Jadi kalau ada ilmu itu harus sering diterapkan. Artinya kalau kita sudah tahu tentang ini, nanti kita kalau sudah terbiasa pasti akan semakin mudah membedakannya. Ini karena sudah dikasih ring, jadi sangat mudah sekali. Untuk yang jantan tuh semuanya posturnya lebih besar, teman. Ya, yang di pojok tuh betina. Dia kepalanya lebih kecil, paling kecil di antara 6 ekor ini. Jiro-jiro hanya ada 5 ekor, maaf. Hanya ada 5 ekor. Yang satu betina. Jadi ini yang betina kelihatan sekali, dia lebih kecil. Kalau yang jantan tuh terlihat sekali, dia lebih bagus, teman. Ini ya. Ini jantan dan wow, ini sangat bagus. Di harga Rp120.000 nanti bisa langsung menghubungi nomor dari Mas Ki penjualnya. Jadi itu dulu teman-teman untuk review kali ini bahwa perkutut bangkok ini hampir sama, tetapi mitosnya kalau perkutut bangkok itu bisa mendatangkan rezeki bagi pemiliknya. Nah itu tergantung keyakinan kita masing-masing karena tidak ada pakemnya juga, tetapi kalau Anda yakin dengan itu ya lakukan saja gitu. Jadi ini perkutut bangkok hasil lolohan sehingga sangat mapan dan pasti sangat mudah bunyi teman. Itu ya, ini sedikit saja info tentang perkutut bangkok dari saya. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan, tapi kalau ada lebihnya monggo di share di sosial media ya teman-teman, biar semakin banyak orang yang lebih tahu tentang perkutut bangkok. Bagi teman-teman sahabat channel Bayangan TV yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas supportnya, atas dukungannya. Semoga rezeki Anda selalu lancar dan umurnya selalu panjang ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo saya tunggu subscribe-nya karena subscribe itu gratis dan mudah teman-teman. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Belayangan TV. Kita akan sambung di video-video berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kungmania.